Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh pola lantai. Contoh pola lantai dimulai dari pola lantai sederhana, hasil dari tarian yang sangat sederhana hingga tarian yang semakin sulit. Begitu kayanya negeri ini, coba perhatikan beberapa tarian di bawah ini dan jangan lupa mencermati pola lantainya. Tari Bali, tari kecak dari Bali dari awal sudah membentuk pola lantai melingkar. Perhatikan betapa mereka konsisten mempertahankan pola lantai ini sepanjang tarian. Tari persembahan dari Bengkulu, seperti juga tari persembahan dari berbagai daerah di Sumatera atau kadang disebut sebagai tari Skapesiri, biasanya menggunakan pola lantai melengkung seperti busur. Tari Serimpi Sanggupati berasal dari Jawa Tengah. Tarian ini selalu ditarikan oleh 4 orang dengan pola lantai seperti segi 4. Tari Maengket berasal dari Sulawesi Utara. Tarian ini memiliki beragam pola lantai, namun umumnya gabungan dari pola lantai garis horizontal dengan pola lantai melingkar. Tari Bambu Gila berasal dari Maluku. Tarian ini diawali dengan pola lantai yang tidak beraturan, lalu diakhiri dengan pola lantai garis horizontal. Walaupun pada akhirnya tidak lurus, horizontal, tapi mengikuti arah gerakan bambu yang ada. Nah, mungkin itu saja materi kita pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.